Ada seorang paman punya keponakan anak yatim, dibesarkannya di rumah. Orang zaman dulu rumahnya di sini, WC-nya di belakang tepi sungai. Orang Melayu rumahnya tepi sungai. Lalu dia pun berjalan kaki dari rumahnya mau pergi ke belakang. Dia tengok belakang rumahnya tumbang semua pokok kelapa. Pas dia mau mengambil menimba air, tiba-tiba air membeku. Dia ingat ini malam Lailatul Qadar, dan yang dia ingat doa satu, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu, ya Allah. Doa Lailatul Qadar terkabul. Keponakannya itu siapa? Syekh Khatib Sambas, ulama besar yang menggabungkan dua tarekat, tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Oleh sebab itu, ulama-ulama yang hebat yang berasal dari bumi negeri ini, jangan sampai semangatnya mati di tangan kita. Allahu Akbar.